Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Alam Mak Nur. Di video kali ini Mak Nur membuat ayam Sprite saus tiram yang lagi viral di Filipina. Nah, sekarang juga udah mulai viral nih di Indonesia. Mak Nur penasaran banget sama rasanya, makanya Mak Nur bikin tutorial ini. Yang penasaran juga bagaimana rasa dari olahan ini, kita simak bareng-bareng yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, komen, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video Alam Mak Nur selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahannya di sini Mak Nur ada 750 gram ayam yang sudah Mak Nur potong jadi 7 bagian. Kemudian ada wortel dan kentang masing-masing 1 biji yang udah Mak Nur kupas dan iris-iris seperti ini. Kemudian ada bawang bombay 1 biji, ini juga Mak Nur iris-iris seperti ini ya. Kemudian ada paprika kuning dan merah, ini masing-masing Mak Nur pakai cuma 1/4 aja dan sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian ini 7 siung bawang putih, ini Mak Nur belah aja cuma jadi 2 belah aja. Kemudian untuk bumbu marinasinya di sini Mak Nur pakai garam 1/2 sendok teh. Kemudian ada penyedap rasa 1 sendok teh dan lada putih 1 sendok teh. Ada kecap asin 2 sendok makan. Kemudian saus tiram 3 sendok makan. Kemudian ada saus tomat 1 sendok makan. Gula pasir 1 sendok teh. Dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Dan tentu saja ada Sprite. Di sini Mak Nur pakai yang kemasan 390 ml, tapi nanti ini kita pakai 300 ml aja ya. Oke, sekarang kita ambil ayamnya. Kemudian kita masukkan bumbu marinasinya, garam, penyedap rasa dan lada putih. Lada putih bubuk ya. Kemudian kita tuangkan Sprite-nya. Kita tuangkan hingga ayamnya itu tenggelam gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian aduk-aduk agar bumbu marinasinya tadi tercampur rata dengan Sprite-nya. Setelah tercampur rata, ini kita tutup dengan cling wrap atau plastik wrap dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini yang sudah 30 menit, kita buka plastiknya. Kita aduk-aduk sebentar, karena ini tadi ayamnya nggak bisa tenggelam ya, mangkuknya Mak Nur terlalu kecil. Setelah itu siapkan wajan atau fry pan, kemudian beri sedikit minyak. Setelah panas, kita masukkan ayamnya. Ini minyaknya terlalu panas ya, jadi meletup-letup gitu. Gunakan api sedang kecil aja agar tidak seperti ini ya. Ini akan kita goreng hingga dia kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini ya. Nah, ini ada yang gosong nih satu. Mak Nur tinggal tadi. Setelah matang semuanya, masukkan bawang putih, kemudian kita tumis hingga harum. Setelah baunya harum, kita masukkan kentang dan wortelnya serta paprikanya, kita masukkan semuanya. Kita tumis sebentar aja. Setelah itu kita masukkan air sisa marinasinya tadi yang tidak kita pakai. Dan karena tadi nggak sampai 300 ml, jadi ini Mak Nur tambahkan sedikit lagi Sprite-nya.
Kemudian masukkan kecap asin. Masukkan saus tiramnya. Saus tomat. Gula pasir. Dan ini kita aduk-aduk supaya bumbunya merata. Kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Aduk rata. Setelah itu tutup dan masak hingga air dari Sprite-nya itu menyusut ya. Nah, ini setelah beberapa saat dia udah menyusut seperti ini. Kita incip-incip. Kalau udah pas, apinya boleh dimatikan ya. Oke, sekarang kita plating. Siapkan piring saji, kita tata seperti ini ya. Kita masukkan sayuran dan kuahnya. Kita siramkan seperti ini. Kemudian kita taburi dengan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Nah, jadinya seperti ini nih. Sangat menggoda ya. Sekarang kita incip sama-sama. Mak Nur mau incip sayurannya dulu. Kita kasih kuah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya itu benar-benar enak banget. Makanya ini pantas banget viral ya, karena ini memang rasanya enak banget. Sekarang kita coba untuk ayamnya. Oke, ini ayamnya kita celupkan dulu ke kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya juga empuk, enak banget, dan kalian wajib banget coba masakan ini di rumah. 2 jempol untuk masakan ini. Oke teman-teman, demikian video dari Alamak Nur kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kita akan ketemu dalam video-video Alamak Nur selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Alamak Nur berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu. Assalamualaikum.